Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, di channel Hidayat Nur. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang bisnis momentum terkait kopi. Karena kan lagi musim banget nih kopi ya. Zaman-zaman kini tuh kayak banyak banget kedai-kedai kopi, dan jadi banyak juga penikmat-penikmat kopi dadakan. Jadi ada yang tadinya gak suka kopi, sekarang jadi suka kopi. Dan gue rasa mereka di rumahnya kayaknya perlu juga sedikit alat kopi yang ngebantu mereka untuk bikin kopi yang enak gitu. Karena gue juga gitu, karena gue sendiri punya alat kopi di rumah untuk sekedar bikin aja gitu kalau lagi nggak males. Kalau pengen nyantai di rumah ya bikin, kalau lagi pengen nongkrong ya nongkrong juga ujung-ujungnya sama temen-temen gitu. Oke, langsung aja. Ini bisnisnya adalah bisnis alat kopi. Gue kemarin coba jualan ini, dan semoga ini bisa jadi ide buat teman-teman semua yang pengen nyari cuan lewat barang-barang momentum ya. Maksudnya barang-barang yang lagi apa, kondisi-kondisi yang lagi happening gitu. Kayak kopi kan, kopi lagi happening banget, masih happening lah. Ini bisa jadi salah satu ide menarik buat jualan, buat teman-teman yang mau bisnis. Pertama, gue jelasin dulu, gue kasih tau dulu barangnya apa yang gue jual kemarin. Ini gue jual, ini namanya coffee grinder. Ini penghancur atau penggiling biji kopi ya. Tapi lengkap nih, sekotak ini lengkap banget. Isinya tuh ada, ini ya, gue buka ya. Yang pasti pertama ada si ininya nih, penggilingnya. Ini penggilingnya tuh nih, bisa lihatnya. Ini ada nomor-nomornya nih. Ini mau tingkat kehalusannya tuh bisa diputar-putar, bisa diatur lah. Terus ini tempat hasil bubuknya. Nih. Terus ini buat ini kan bawahnya karet ya. Jadi kalau misalnya lo taruh di lantai, lo kencengin, dia nggak bakalan keangkat-angkat. Jadi pas lo aduk, ya dia nggak bakalan gerak-gerak gitu. Terus ini nih lubang tempat buat masukin biji kopinya. Nah, di sini nih, masukin biji kopinya sini, tutup, udah lo giling. Nah, nanti dari sini lo ambil, lo seduh. Seduhnya di mana? Seduhnya di sini nih. Dapat juga ini. Nih. Ini cangkir dah pokoknya dah. Ini cangkir. Cangkir, bawahnya tapi bolong. Oh, bawahnya bolong. Jadi ini cangkir, bawahnya gelas. Nah, atasnya ini nih, kalau ini dia nih, pinset. Ini dapat ini juga nih. Masukin cut, terus kasih air panas. Cush, gitu-gitu. Jadinya nanti dia netes di sini nih. Nah, netesannya ini yang kita minum. Gitu. Ini kayak barista-barista di pinggiran lah. Itulah. Oke. Nah, ini alat selengkap ini gue dapet harganya sekitar Rp180.000. Karena gue beli grosir 170 ribuan, di Tokopedia gue belinya waktu itu. Nah, itu gue dapat harga segitu untuk grosir. Gue minimal kemarin pengambilannya 10. Idenya gimana? Idenya adalah kalau cuman jualan ininya doang, ini pasti banyak banget pesaingnya. Udah banyak banget juga di Tokopedia yang jual ini dengan harga yang di bawah itu. Akhirnya gue bikin landing page, gue bikin kayak semacam web-web kecil gitu yang gue beli webnya, yang gue beli domainnya murah gitu. Terus abis itu gue bikinin paketnya, jadi gue bikin bundlingnya. Jadi kalau misalnya jualan ininya doang, gue pasti bakalan kalah sama marketplace. Yang mana gue sertakan lagi selain tadi paket lengkap tadi, gue sertakan ini nih. Nih curug nih. Tuh, gelas ini buat krim. Gitu. Jadi bisa bikin kayak ini susu kan, krimernya gitu. Nih, jadi beli ini bonus ini gitu gue. Gue pakai ini doang aja nih dua. Dia bonus. Jadi beli ini, bonus ini udah lumayan orderannya. Jadi kayak apa namanya? Orang kan pengennya langsung jadi lah ya, satu paket langsung bisa
produksi di rumahnya langsung bisa bikin, jadi nggak ngecer-ngecer di toko-toko lain. Jadi pas ada gue jual paket bundling langsung lumayan tuh penjualannya. Oh iya, gue jual saat itu harga sekitar 375.000 ya. Si ininya harganya 20.000, 20.000. Si ininya 170.000, berarti kan modal gue kurang lebih 200.000 ya lah ya. 200.000 sama ongkir kan adalah 200.000. Gua jual 375. Berarti gue punya margin 175.000. Kalau kejualnya, kita anggap aja nih ya, ini gue nggak bongkar semuanya, kita anggap aja kejual 20 piece lah, kita hitung ya, kita hitung 3.500, 3.500. Jadi sekali penjualan gue dapat profit 3.500. Kalau ngomongin omsetnya, omsetnya berapa? Omsetnya, omsetnya tuh 7.500. Jadi dalam sekali penjualan, maksudnya ya taruhlah itu seminggu lah. Seminggu jualan lu dapat 7,5 untuk jualan mesin kopi aja nih. Nah, kalau lu udah dapat duit segitu, ibarat kata kan itu kan omset tuh ya. Terserah lu mau belanjain lagi si alat kopinya atau lu cari lagi barang lain yang kira-kira bisa lu paket bundlingin. Jadi kayak apa ya? Apa tambah apa dijual gitu. Jadi idenya sebenarnya adalah lu cari barang-barang yang lagi hot di Tokopedia, terus lu paketin, lu bandingin, lu kumpulin jadi satu barang, lu jual gitu. Sebenarnya jual di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak juga bisa aja. Cuma margin lu nggak bakalan bisa besar-besar banget. Lu kalau bisa belajar gimana caranya jualan di landing page atau jual di Instagram. Karena jualan di luar marketplace jauh lebih menguntungkan dan marketnya masih banyak kok. Masih banyak juga gitu. Ya itu teman-teman. Jadi ya, lu semua pada bisa ngasilin omset 7,5 dalam waktu seminggu ya. Jualan 20 barang lah, 20 barang nih. Kalau seminggu ya, seminggu 7 hari. 20 barang bagi 7 hari. Cuman jual 2 piece per hari gitu. Sehari kan lu 20 punya waktu, taruhlah 12 jam deh, siang-siang aja, enggak usah 24 jam, 12 jam aja. 12 jam. 12 jam bagi 6 bagi 2. 6. Jadi per 6 jam lu jualan satu aja. Udah lumayan lu bisa ngasilin duit 7,5 gitu. 7,5 juta sebulan. Seminggu malah. Minggu itu lu kan. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi idenya ini adalah lu jualan paket bundling. Dan ini gua kasih salah satu insight jualan mesin kopi. Dan ini masih, gua gak tahu ya kalau produk ini masih hot apa enggak sekarang. Karena gua udah gak jualan ini lagi. Ini adalah salah satu barang yang sisa di rumah gue aja nih yang gue nggak belum gue jual lagi karena gue lagi fokus ke yang lain gitu. Ini ada beberapa lah di gue, sisa tinggal berapa biji lah, tapi ya udah untung, maksudnya udah nggak masalah juga gitu, ada di rumah. Yuk teman-teman, semoga teman-teman bisa ada ide lagi untuk apa ya, jualan atau berbisnis. Karena buat gue bisnis tuh nggak harus yang ribet-ribet lah ya, yang penting bisa ngasilin dan halal. Ya udah, insya Allah tuh jalan kok gitu. Terus apa namanya, jangan gengsi lah ya buat memulai, jangan pelit juga gitu. Kalau mau bisnis mikirnya jangan, aduh ongkirnya mahal nih gitu, aduh suppliernya jauh nih, nah kayak gitu-gitu tuh mental-mental yang harus lo buang gitu. Kalau emang orangnya jauh, cari supplier lain. Kalau emang nggak ada, ya tinggal nego gimana caranya supaya jarak itu jadi murah gitu kan, bisa pakai kargo yang murah segala macam gitu. Gitulah mindsetnya dibenerin dulu gitu, selain mikirin bisnisnya. Nanti kalau udah ketemu bisnisnya apa, jalanin enak deh ya. Jadi teman-teman gitu ya, sekali lagi yang mau mulai bisnis momentum silakan dimulai, dan bisa di searching di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, dimanapun teman-teman suka main marketplace-nya. Intinya cari produk-produk yang unik dan kira-kira sering nongol di timeline teman-teman, itu biasanya hot. Atau lihat suasananya nih di negara kita lagi musim apa, atau lagi apa di daerah teman-teman, lagi musim apa atau di daerah teman-teman lagi apa ya, hype-nya apa gitu. Itu bisa tuh di cari barangnya, terus diambil harga murahnya, dimarginin gitu, dinaikin. Gitu teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanyain bisa komen di bawah atau bisa DM gua di Instagram di @ayazaki. Buat yang udah nonton, terima kasih.
Terima kasih udah nonton sampai sini. Kalau memang lo suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke? Okay? Terima kasih. Gue pamit. Assalamualaikum.